Hai guys, ini kita belanja dari Lazada. Oke guys, ini aku belanja baju anak bayi. Oke guys, kita bakalan review gimana baju anak bayinya. Oke guys, kita bakalan review ya belanja baju anak bayi dari Lazada. Kita bakalan review. Oke guys, ini celana anak bayinya. Kita bakalan lihat gimana, apakah celananya bagus atau gimana. Ini kemarin lagi promo ya guys. Ukuran M. Sini Kinara. Modelnya kayak gini ya guys. Terus bawahnya itu dia kayak gini. Lembut sih. Standar lah. Yang kuning ada dua, yang blue ini sih lebih lembut menurut aku ketimbang yang kuning. Di sini ya ada mereknya langsung, modelnya sama ya guys. Oke, lumayan guys. Dia tiga warna ya. Lumayan guys, udah oke lah ini. Terus kita lihat lagi. Kemarin itu memang lagi promo guys. Oke, kita bakalan lihat ya guys. Yang ini kecil guys, ini lebih kecil daripada yang tadi. Ini memang untuk bayi banget ya, tipis sih guys. Modelnya lucu sih untuk anak bayi yang baru-baru lahir guys. Mereknya Dennis Baby Wear. Lagi ya guys, dia itu seharusnya 1, 2, 3, 6 ya. Itu masih satu, ini masih satu model ya guys, sama yang tadi yang barusan. Nih satu apa itu ada 3 pieces, berarti semuanya 6. Kalau yang ini,
ya bagus sih guys untuk anak-anak bayi. Ini kayaknya bagus guys. Ini yang pendek. Celana pendeknya keren guys. Ini ukuran S. Satu. Lucu-lucu guys. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Oke guys, sesuai dengan pesanan. Di sini pesanannya 6 pieces. Semuanya cocok kecuali yang ini. Oke, cocok semua guys. Semua rata-rata 6. Oke guys, thank you udah mau ngeklik dan nonton video review belanja baju bayi di Lazada. Nah, ini totalnya semua 181.000. Itu udah banyak ya. Ini kemarin lagi promo, lagi diskon. Jadi terdapat. Oke guys. Thank you udah mau ngeklik dan nonton video review belanja celana bayi dari Lazada. Oke guys, dadah.